I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Selamat datang ke Info Viral Kini. Channel ini menyediakan isu-isu terkini mengenai artis dalam dan luar negara yang semestinya terkini dan terhangat di pasaran. Sebelum itu, sila tekan butang subscribe, like dan share serta aktifkan butang notifikasi supaya anda tidak ketinggalan mengikuti berita-berita terkini. Sebelum itu, sila tinggalkan komen dan cadangan-cadangan positif supaya channel ini dapat menyediakan liputan isu-isu viral yang menepati selera anda. Sumber berita dipetik daripada Oh Bulan. Berita terkini, kami bukan seperti mana yang difitnah Bapa Hafiz Rosdi mahu kes selesai dengan baik. Bapa pelakon Hafiz Rosdi, Rosdi Ahmad berharap kes berkenaan isu rumah tangga anaknya dapat diselesaikan dengan cara baik. Dia berkata demikian selepas selesai pertuduhan kes tersebut di Mahkamah Majistret Kuala Lumpur, Kuala Kubu Baru pada pagi Isnin. Rosdi yang dilihat menemani anaknya ketika di mahkamah menegaskan mengenai isu yang dibangkitkan oleh menantunya Nurul Syuhada Mas Syukri yang disifatkan sebagai fitnah yang boleh menjejaskan nama baik keluarga. Isu yang tak patut dibangkitkan sepatutnya kita elakkan kerana pada saya itu adalah tidak baik dan akan menjejaskan nama baik keluarga. Perkara tersebut perlulah dihentikan. Kami sama sekali bukan seperti yang difitnah dan kami selama ini memang berdiam diri saja. Dalam pada itu, dia juga mahu kemelut rumah tangga yang melanda anaknya ketika ini dapat diselesaikan dengan cara yang baik. Sekarang kes ini sedang diadili dan kita doakan yang terbaik untuk masalah ini supaya dapat diselesaikan dengan cara terbaik. Terdahulu, pelakon berusia 29 tahun itu telah memuat naik surat terbuka di laman sosial Instagram dengan menjelaskan bahwa kenyataan daripada istrinya adalah palsu dan melampau serta dia tidak teragak-agak akan mengambil tindakan undang-undang sekiranya maruah keluarganya tercemar dengan fitnah. Hafiz atau nama sebenar Muhammad Hafiz bin Rosdi telah dihadapkan ke mahkamah atas pertuduhan mencederakan istrinya pada 2 Mac lalu, namun dia mengaku tidak bersalah dan diminta untuk dibicarakan. Hakim yang bertindak sebagai magistrate, Hakim Siti Fatimah binti Talib, telah memerintahkan pelakon film Pustaka itu diikat camin sebanyak RM4.000 termasuk syarat-syarat yaitu dia perlu menjalani rawatan dan pemeriksaan kesehatan mental di Hospital Bahagia Tanjung Rambutan, tidak dibenarkan mengganggu masa sepanjang kes berjalan, serta pasportnya perlu diserahkan kepada mahkamah. Sekian info hari ini. Terima kasih.